Sudah selayaknya kita sebagai manusia dituntut untuk mencari ilmu. Tak peduli siapapun dirimu, apapun keadaanmu, kapanpun, dimanapun. Carilah ilmu setinggi yang kau mampu, setinggi mungkin, bahkan mungkin hingga ke negeri Cina. Ilmu yang kau dapat untuk memperbaiki kualitas hidup, agar hidup lebih baik, agar masa depan lebih cerah dan terarah. Ilmu tak mengenal batas usia atau umurnya. Ketika fenomena menghampiri dalam perjalanan mencari ilmu, teruslah semangat berjuang. Dan teruslah untuk semangat belajar. Tanamkan tekad yang kuat dalam diri. Aktifkan pikiran bawah sadarmu bahwa fenomena yang terjadi hanyalah kerikil kecil yang mampu untuk dilewati. Yakinlah bahwa Tuhan bersama orang yang bersungguh-sungguh. Sesibuk apapun rutinitas yang kita lakukan akan menjadi alasan untuk kita malas dalam mencari ilmu. Akan butuh perjuangan dan pengorbanan di setiap perjalanannya. Akan ada tawa dan tangis dalam setiap ceritanya. Dan tak lupa, akan selalu ada teman dan sahabat di setiap kisahnya. Percayalah, akan ada jalan di setiap keinginan yang bersungguh-sungguh dalam hal kebaikan. Perjalanan ini tidaklah mudah, maka tak ada salahnya jika teman seperjuangan menjadi pemicu semangat dalam menuntut ilmu. Teman seperjuangan yang sama-sama memiliki tujuan mencari ilmu untuk kehidupan yang lebih baik.
Mencari ilmu tiada batasan. Seperti kata pepatah, carilah ilmu hingga ke negeri Cina. Yakin dan percayalah bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Tak ada yang lemah, tak cantik ya.